Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Bergembira. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Anak-anak, anak laki-laki dan perempuan yang normal akan bergembira hampir setiap saat. Anak laki-laki yang gembira memulai harinya dengan menyiulkan lagu gembira. Ia memulai pagi hari dengan nyanyian, seperti yang dilakukan burung-burung. Ketika kami berada di Australia, kami sangat terkesan dengan tawa keras dari burung kokabura, Dacelogigas. Suatu pagi, burung-burung itu berkerumun di dekat kamar tidur kami di salah satu unit apartemen, dan mereka memberikan kami sambutan yang seperti biasa. Kami mendengar mereka hampir setiap pagi. Tetapi pagi yang khusus ini, mereka berkerumun di dekat tali jemuran tempat Nyonya Estep menjemur baju-bajunya. Burung-burung itu tidak pergi, melainkan mereka terus tertawa dengan riang gembira. Nyonya Estep berkata bahwa mereka tampaknya melihat cara dia menjemur bajunya. Seorang penulis menggambarkan burung-burung ini sebagai berikut. Kembali pulang dan bertengger pada puncak pohon, kumpulan kokabura mengirimkan gemuruh gelak tawa yang gila. Namun, tidak begitu lucu bagi orang-orang Australia yang ingin tidur, karena burung-burung ini sangat tepat waktu untuk bernyanyi di pagi hari, sehingga mereka dikenal sebagai lonceng semak. Meskipun kokabura dengan ukuran 7 inci itu disebut dengan pemancing ikan, burung ini tidak dibatasi pada wilayah berair. Tawa burung ini dapat terdengar di semak belukar, di hutan pada pepohonan, dan bahkan daratan kering. Di seluruh daerah ini, penerbangannya yang paling dramatis adalah dengan seekor ular menggeliat yang ditangkap di paruhnya yang lebar. Tinggi di udara, burung ini akan menjatuhkan reptil itu sampai mati, dan kemudian diambil lagi ketika mati untuk dimakan. Di sisi lain, seekor kadal akan dibawa pergi ke ranting pohon, di mana kepalanya dipukul keras sebelum dijadikan santapan. Kemungkinan di pohon yang sama ini, burung-burung betina akan membangun sarangnya. Jika ada penyusup yang mendekati sarangnya, kedua burung dewasa yang besar itu
akan melesat turun dengan keras, mencoba untuk mencuri telur-telur seputih mutiara mereka. Bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Seluruh alam menyambut panggilan Allah untuk bangkit. 10.000 suara bahagia membentuk sebuah paduan suara di langit. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak yang berbahagia, tahukah kamu bahwa hati yang gembira adalah obat? Tahukah kamu bahwa rasa sakit atau stres yang berakibat buruk pada kesehatan dapat dicegah dengan memiliki hati yang gembira? Kalau begitu, apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika merasakan perasaan bahagia? Nah, ketika seseorang merasa bahagia, maka akan ada hormon dopamin dan serotonin yang berkaitan dengan rasa bahagia dilepaskan ke sistem saraf pusat. Rasa senang, gembira, atau bahagia ini juga membawa manfaat bagi tubuh, karena tubuh dan pikiran saling terhubung. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk memiliki hati yang gembira? Kamu boleh memulai dengan mengasihi, memperhatikan orang lain, mengerjakan hobi yang kamu suka, memiliki komunitas yang suportif atau teman-teman yang baik, mendengarkan musik atau menyanyikan lagu-lagu kesukaanmu, jalan-jalan, berdoa dan beribadah, mencoba hal-hal yang baru, membaca buku dan juga hal-hal positif lainnya. Anak-anak, ingatlah bahwa kebahagiaan datang darimu. Tidak ada orang lain yang bisa membuatmu bahagia. Kamu yang membuatmu bahagia. Anak-anak, sudahkah bergembira hari ini? Gembira itu sederhana. Gembira itu bukanlah memiliki apa yang kita inginkan, tetapi mensyukuri apa yang kita miliki. Anak-anak, ingatlah nasihat firman Tuhan pagi ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi, jangan lupa untuk gembira hari ini, karena gembira itu penting loh. Mintalah Yesus untuk menolongmu tetap bahagia hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.